على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hari ini 11 bulan 6 2021 hari ulang tahun kelahiran adik Ismail Baiti binti Ahmad Aladin. Dia nama Mazlifah untuk Umar. Okay. Abah tak masalah, abah bukan kata hari. Jadi dah hari-hari abah doakan anak abah ni. Panjang umur, murah rezeki, mengaji pandai. Hari-hari abah doa. Tiap-tiap kali waktu semayang abah doa. Perasan tak tahu. Sebab doa yang bapak dekat anak ni sentiasa dah. Okay. Lepas tu dah datang dah lah. Tak usah lah, besar pada muak lagi lah. Okay. Adik ni daripada kecil sampai ke besar ni memang adik tak boleh kurus. Adik sentiasa besar. Jadi dia makan cukup, semua cukup lah. Dia beza dengan yang lain-lain. Alang dengan Angah ada masalah lepas kurus teri ni. Adik tak boleh kurus, makan cukup. Okay. Jadi bersyukurlah sebab sentiasa ada makan, sentiasa sihat. Dan nak apa-apa pun ada. Betul tak? Jadi bila kita sentiasa ada ni, kita kena selalu ingat orang yang tak ada. Ataupun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Okay. Jadi apa boleh contoh je lah. Orang tak ada, kita ada, beri sangka saja. Abah dulu-dulu benda-benda macam ni tak pernah jumpa ni. Dekat nikah dengan Mu'ahang lah. Baru perempuan ni kek-kek hari jadi pun masih baru jumpa. Haa dah 20 tahun lebih barulah jumpa. Jadi anak-anak zaman ni patutnya lebih bersyukur lah. Sebab boleh ingat tarikh lahir apa. Dulu tak ada ni ingat tarikh lahir ni, tak ingat. Memang tak ingat lah. Kalau cikgu tanya tarikh lahir pun jenuh. Kadang-kadang balik tanya, balik tanya Tok dengan Tok Wan cari buat apa nak. Kan? Dan ni macam-macam. Kat kawan pun ingat, kat maknatan, kat Facebook. Macam-macam. Okay. Jadi, banyak sikit lah. Jadi, nak tentang lah. Kalau tak tentang, tak tahu. Boleh tentang je tapi tak boleh rasa. Ha? Boleh tentang, harap-harap apa yang kita tentang ni, dia jadi pengajaran. Dia jadi pengajaran dan panduan untuk hidup kita. Sebab, dulu-dulu abah mak dapat rasa, maksudnya dia pergi sekolah, dia ada belajar dengan cikgu dia, dengan mak ayah dia, dan satu lagi dia belajar sendiri pengalaman. Dia pergi sekolah, lepas balik sekolah dia masuk hutan ke, dia pergi kerja ke apa. Zaman lah betul-betul tak ada masa benda-benda macam tu. Cikgu yang ketiga adalah pengalaman. Adik ni tak ada lah pengalaman, duk tengok dalam telefon je lah. Kau apa semua telefonnya. Pasal sendiri tak ada. Apa susah tu tak pernah rasa. Semua boleh tengok saja. Jadi harap dengan apa yang boleh tengok tu masuk dalam hati, boleh fikir apa patut buat, apa tak patut. Tahu. Sebab dulu dengan pengalaman-pengalaman yang tu bila mai besar, mai abah dah ni ada gogo dan anak-anak, abah boleh tahu sendiri apa patut buat, apa tak patut buat. Tak payah nak benda-benda tu di sekolah tak ajar. Itu berdasarkan pengalaman kita. Cikgu, pengalaman tu adalah cikgu yang paling berguna untuk kita. Okey. Lepas tu hari ni dah 14 tahun abah minta sangat. Abah minta sangat. Adik jadilah. Adik ingatlah. Adik jadilah anak yang baik. Rajin-rajinlah kat rumah. Sebab abah tegur banyak kali dah, telefon apa semua tu ada masa dia nak guna, nak tengok, bukan nak alam pun. Tak, boleh faham tak? Sebab telefon ni lalai, abah pun kadang-kadang lalai kat telefon ni. Tapi kena pandai, kena paksa diri untuk apa, kontrol telefon ni, penggunaan tu. Okey, lagi satu last kali. Kita pun tak tahu depan ni boleh kita duduk ada berapa orang, 8 orang. Tahun depan kita tak tahu tinggal berapa. Pun tambah berapa? Tak apalah, tambah ke kurang ke
Yang depan kita tak tahu apa yang nak jadi. Okey. Jadi ingat apa yang buah abang ni, apa yang buah besar ni, selalu ingat abah tak tiarang buah besar. Ha, dan ni tak mampu dengan buah besar. Ha, sembahyang jangan tinggal. Tutup aurat. Ha, selagi duduk dengan abah, selagi tak kahwin, semua ni tanggungjawab abah. Ha? Faham mak? Kau pun melalui abah. Tak boleh nak lantar abah. Faham mak? Okey. Itu saja kot. Jadi okey, selamat jadi jadi moga panjang umur, moga rezeki. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat jadi. Selamat jadi. Tak nyanyi tak? Tidak malu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku. Hari ini 9 bulan 6 2021, hari ulang tahun kelahiran Asma Bayati yang ke-14. Ya Allah, kemurahkanlah rezekinya, berkatilah rezekinya, kau sihatkan tubuh badannya, kau lapangkan fikirannya, jadikanlah dia anak yang solehah, dapat membantu bapa, kakak-kakak, abang dan juga adik-adik, juga masyarakat dan umat Islam. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, lindungilah kami daripada segala mara bahaya, lindungilah kami daripada wabak penyakit, sihatkanlah tubuh badan kami, peliharalah keselamatan kami semua. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Tak takut.